Setelah mendapat laporan warga, petugas damkar Kota Tangerang berupaya mengeluarkan seekor ular sanca yang berada di saluran air milik warga di perumahan Garden City, Priuk, Kota Tangerang, Banten. Petugas sempat kesulitan mengeluarkan ular sanca sepanjang 3 meter ini karena saluran air yang sempit. Petugas pun terpaksa membongkar sebagian saluran hingga akhirnya ular dapat ditangkap. Penangkapan ular ini terjadi saat petugas gabungan TNI dan Damkar Kota Tangerang tengah membersihkan sisa-sisa material lumpur dan sampah pasca banjir. Kita gabungan antara TNI, dari Damkar, juga dari warga, sekitar seluruhnya hampir 50 orang yang kita gerakkan untuk kebersihan ini. Sasarannya yang pertama masjid, lalu ada TPA dan lingkungan perumahan di RW 25 ini. Selain itu mana lagi, Komandan? Kalau ke depan kemungkinan nanti kita menunggu situasi di Situ Bulakan surut, kemungkinan nanti arah selanjutnya di daerah Situ Bulakan. Ini permintaan masyarakat atau apa, Komandan, untuk bersih-bersih ini? Sebenarnya bukan hanya permintaan masyarakat, tetapi atas inisiasi dari kami dan Damkar juga untuk menjaga sama-sama menjaga kebersihan di lingkungan. Selain membersihkan lumpur dan sampah, petugas juga membersihkan tempat ibadah dan jalan dengan menggunakan mobil tangki milik BPBD Kota Tangerang. Banjir yang terjadi berulang membuat warga berharap pemerintah segera memperbaiki tanggul. Eka Marlupi, Kompas TV, Tangerang, Banten.